Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan TV LG Flatron dengan kerusakan mati total. Kita coba hidupkan dulu. Oke, sudah saya hidupkan ya. Oke, indikator sudah nyala. Tapi dia tidak mau start dengan kondisi indikator cuman melotot ya pemirsa. Kita bongkar langsung. Oke, ini posisi mesinnya. Oke, di sini sudah terlihat ya. Di sini di bagian elko ada yang melentung nih. Kita berapa volt? Ya, udah gembung. Oke, elkonya yang cembung di bagian di 250 volt ya. Ini elkonya, kalau nggak salah di 180 volt. Oh, tapi nggak juga pemirsa. Sorry, di sini elko jurusan mana nih? Kita langsung cabut aja ya, supaya gampang. Oke, kita gunakan yang ini ya pemirsa, 220 50 volt. Mudah-mudahan renyah pemirsa ya. Cuman ganti elko aja langsung jos. Oke, kita langsung coba hidupkan TV-nya. Apakah sudah mau start?
Jadi tidak mau setar ya pemirsa, kerusakannya lampu indikator melotot. Lampu indikatornya cuma melotot. Oke, kita hidupkan TV-nya. Dan kita start. Ternyata sama juga, tidak mau setar. Oke, kita coba ukur di bagian B plus. Di bagian B plus di sini terukur 115, dan di bagian ini masih kosong ya pemirsa ya, karena tidak setar. Ini masih juga melotot pemirsa. Kita coba ukur di sini di 9 pol. Terus 9 pol di sini. Ada 9 pol dan outputnya di sini. Output di sini kosong ya pemirsa ya. Di sini kosong. Dan di sini pun kosong. Ini nampaknya sudah pernah diganti IC besarnya ya pemirsa ya. IC besar sudah diganti, tapi masih tidak berhasil juga nampaknya. Oke, kita matikan dulu. Coba kita lepas di kaki nomor 4 ya, kaki output. Sini. Di output sini biasanya menuju ke power ya, bagian power di IC chroma. Oke, apakah 9 volt output dari IC kaki 4 ini bisa nongol? Kita coba lagi hidupkan. Kemudian ini tidak nempel ya. Oke, kita hidupkan. Oke. Kelihatan nggak pemirsa? Oke, di sini 9 volt nongol ya. Ini pun sudah mau setar. TV-nya. Dan untuk di sini tidak ada nyama sekali. Oke, di sini 5 volt muncul ya di kaki paling ujung, berarti ada masalah di bagian power.
di IC besar ini. Kita tengok di depan. Seperti itu ya, ngeblank. Tapi di sini sudah keluar tegangan 9 volt. Wait. Di sini tegangan 9 volt sudah keluar, dan di sini 7 volt melewati IC 7805, di sini 5 volt keluar. Yang belum keluar di bagian sini. Untuk bagian power ya, ke IC yang kaki 4 ini. Oke, kita coba cek di tegangan IC vertikal. IC vertikal di sini keluar 24 volt ya. 24 volt berarti playback sudah bekerja. Yang belum bekerja adalah IC di sini. IC power. IC chroma. Oke, kita telusuri lagi. Ya pemirsa, tadi tidak sempat terlihat ya karena menggunakan tripod di sini. Ini maksud saya yang 9 volt di sini ya. Ini di IC sini. Nah, ini terukur 10 volt ya. Tadi 9 volt dan untuk outputnya di sini 9 volt juga, dan dia nyebrang ke resistor sini, dia keluar 7 volt karena ini di apa ya pemirsa, di saya cabut karena kalau ini menyatu dia protek melotot, tidak mau setar, dan di sini keluar 5 volt sini ya. IC 7805 ini atau IC 803 di sini. Dan setelah saya solder ulang bagian sini, bagian transistor di sini ya. Di T berapa nih? Di sini sudah keluar tegangannya. Keluar 5 volt tadi kosong. Tadi keluar 5 volt ya, dan di sini kosong. Tadi. Sekarang sudah keluar 4 volt setelah saya solder ulang transistor sini. Dan di sini 5 volt ini sama satu jalur ya pemirsa ya, 5 volt. Oke. Kita coba solder kembali ininya karena di sini sudah keluar di bagian sini ya 4 volt nih. Sedangkan tadi enggak keluar 4 volt di sini. Oke, di sini ya, di bagian sini enggak keluar 4 volt. Di sini ya. Di C berapa nih? C5 kurang kelihatan pemirsa. C510 kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung solder apakah sudah bisa setar.
sini lampu sudah redup ya, karena tadi sebelum dicopot ini lampunya melotot terus, dan setelah dicopot kaki nomor 4 atau output sini dia melotot terus, tegangan output 9 volt pun hilang, jadi tidak bisa setar. Oke, kita langsung solder dulu. Satukan dulu solderannya. Ya, dicabut belum, kadang-kadang lupa ya pemirsa yang dicabut solder, dan TV-nya masih nyala, kadang lupa, kadang setrum. Oke, kita hidupkan kembali. Kita lihat ke depan ya pemirsa, apakah sudah keluar. Oke, sudah keluar. Sudah keluar pemirsa ya, untuk menunya berarti sudah bisa ditonton TV-nya. Oke, kita ukur kembali tegangan di kaki sini, karena semua tegangan dari sini ya. Oke, kita lihat 4,8 volt, anggap aja 5 volt ya, nih di kaki nomor 4 sini ya. Dan untuk IC 7805 tadi sudah hadir ya, jadi cuman kerusakan cuman di sini aja pemirsa, di bagian basis di sini ya, di transistor sini nggak kelihatan X81 berapa nih, nggak kelihatan lagi di sini, di bagian basis tidak mengeluarkan tegangan. Dan setelah disolder ulang sudah mau hadir 5 voltnya ya, karena tegangan dari sini pemirsa. Oke, gitu saja pemirsa ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.